Oke guys, welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini saya akan ngasih tutorial gimana cara membuat promo ataupun diskon di Shopee Food supaya restock kita di Shopee Food ada promonya dan semoga lancar dan bikin rame restock kita orderannya. Jadi guys, sebelumnya saya minta maaf kalau video record ataupun rekaman video ini agak bising karena saya buatnya video ini lagi di luar dan sambil jualan ya guys ya. Jadi langsung aja kita ke video tutorialnya, langsung aja masuk ke Shopee Partner. Jadi di sini saya akan coba kasih tutorialnya dulu sekalian promo di resto saya. Oke, setelah masuk di aplikasi restonya, langsung aja kita klik yang ada di pojok kanan bawah yaitu promo. Di sini ada di atas ini jelajah sama promosi Anda. Kalau di promosi Anda ini akan ada yang sedang berlangsung, akan datang, sama yang sudah selesai. Jadi kita klik aja buat promosi. Nah, di sini ada diskon menu. Terus kita atur waktu mulainya. Jadi waktu mulai itu di sini ada tanggal, bulan, sama tahun. Terus di sini ini guys, yang saya geser ini adalah waktu untuk mulainya berlaku promo itu yang kita buat. Di sini jam 19.51. Jadi saat kita mengaturnya itu harus 1 jam sebelum promo itu berlangsung. Kalau dengan catatan kalau resto Anda sedang jalan ataupun sedang buka ya. Di sini kan jamnya ini sekarang jam 19.51, kita geser ke jam 20 ataupun jam 8.51. Jangan lupa ya guys ya. Nanti kalau nggak kita atur 1 jam sebelum promo itu berlangsung, nanti promo itu nggak akan bisa berjalan. Kita konfirmasi. Langkah selanjutnya adalah waktu berakhir. Kita atur tanggalnya guys. Nah, kita atur tanggalnya, jangan sampai lupa ngatur tanggalnya. Kalau kita nggak atur maka promonya itu hanya berjalan untuk 1 hari aja. Terus kita atur tanggal ya kan, ini tanggal yang pertama, terus bulan. Nah, bulan Juli. Ini tahunnya yang di tengah yang 2022. Terus jamnya itu jam berakhir promonya itu ini. Nah, saya bikin di tengah jam 12 malam ya guys. Oke, terus kita klik konfirmasi. Terus di sini kita pilih jenis promo, yaitu ada dua sini pilihan, yaitu jumlah, yaitu ibaratnya jumlah itu jumlah untuk tiap pembelian. Ibaratnya dia beli 4 dulu biar dapat promo. Itu adalah untuk yang kategori jumlah. Kalau yang persentase itu adalah persen untuk setiap pembelian. Saya menggunakan yang persentase. Terus saya atur diskon persentasenya. Saya kasih yang 10% aja. Oke. Terus di sini yang kedua adalah stok diskon per menu opsional. Yaitu stok diskonnya itu ibaratnya untuk ketersediaan barang Anda, yaitu opsionalnya itu bisa dibuat ataupun nggak bisa, bisa dibuat ataupun nggak usah dibuat pun nggak apa-apa. Terus pilih menu untuk diterapkan. Kita pilih menunya. Oke, di sini akan saya pilih semua menu biar semua menunya dapat promo. Oke, terus kita klik konfirmasi. Oke, udah ya guys, sudah saya buat promonya, maka di sini akan dapat potongan 10%. Terus klik selanjutnya. Setelah itu baru kirim.
oke, berhasil dibuat dan promo ini akan berjalan mulai video ini dibuat, yaitu pertanggal 10 bulan Juni jam 8. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.